Good afternoon everyone and to all of the students in Indonesia. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai nama-nama profesi dalam bahasa Inggris. Names of professions in English. Ini untuk mengetahui seberapa jauh Anda mengenal nama-nama profesi dalam bahasa Inggris. How good is your vocabulary in English? Ya, berikutnya, sebelum kita memulai tes seberapa jauh nama-nama profesi dalam bahasa Inggris, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng, ya atau bell, ini untuk pertanda notifikasi, agar bila kami membuat video baru dalam bahasa Inggris, nanti akan dikirimkan kepada Anda. Jangan lupa komen, like, and share video channel kami, Risman Tanjung atau Semi English. Ya, dan jangan lupa silahkan di subscribe, add, follow channel media sosial saya di YouTube ya, Risman Tanjung, ya di Facebook Yurisman Semi, di Instagram Yurisman underscore Belitung, di Twitter Yurisman Yunus atau add Yuriscope. Ya, lebih jauh mengenai bagaimana cara mensubscribe video channel saya. Jangan lupa kita dengarkan dulu video berikut. Ya, di sini saya akan memberikan contoh simulasi bagaimana mensubscribe video YouTube Risman Tanjung. Ketik Risman Tanjung di search pencarian YouTube. Ya, klik. Sudah ada ini Risman Tanjung. Boleh subscribe di sini, klik di sini atau klik di atau diputar salah satu videonya. Ya, di sini ada Risman Tanjung. Silakan di subscribe di sini. Misalnya klik di sini. Ya, klik di sini atau like di sini ya. Atau share di sini ke grup-grup Anda atau komen silakan. Ataupun kalau ada tanda lonceng atau bell, silakan diklik. Itu merupakan tanda notifikasi. Apabila kami punya video baru, nanti akan segera dikirimkan kepada Anda. Ya, itulah tadi cara mensubscribe video channel saya, Risman. Ini kita mulai dengan tes yang pertama mengenai video nama-nama profesi dalam bahasa Inggris. Names of professions in English. Yang pertama ini apa? Ini adalah ahli bedah, ya. Bahasa Inggrisnya surgeon. Berikutnya, ya. Ini adalah ahli gizi. Ya. Bahasa Inggrisnya nutritionist. Nutritionist. Ya, berikutnya ini adalah ahli syaraf ya. Bahasa Inggrisnya neurologist. Neurologist. Next. Ya, ini adalah pasangan artis ya. Mereka adalah aktor atau aktris ya. Bahasa Inggrisnya actor atau actress. Actor atau actress. Berikutnya adalah profesi akuntan. Bahasa Inggrisnya accountant. Accountant. Iya, berikutnya adalah apoteker ya. Ya. Kita sudah mengenal semua apoteker. Bahasa Inggrisnya pharmacist. Pharmacist. Iya, ini adalah seorang arsitek ya. Iya. Bahasa Inggrisnya architect.
Architect. Ya, ini adalah mereka adalah bidan ya. Bahasa Inggrisnya midwife. Midwife. Next. Ya. Dia adalah seorang desainer grafis ya. Bahasa Inggrisnya graphic designer. Graphic designer. Ya, berikutnya adalah seorang dokter ya. Bahasa Inggrisnya dokter. Dokter. Iya. Ini adalah seorang dokter anak. Bahasa Inggrisnya pediatrician. Pediatrician. Berikutnya adalah dokter gigi. Bahasa Inggrisnya dentist. Dentist. Berikutnya adalah dokter hewan. Bahasa Inggrisnya veterinarian. Veterinarian atau bisa disebut juga vet ya. Dokter hewan itu bisa juga vet. Ya, ini adalah gambar dosen. Bahasa Inggrisnya lecturer. Lecturer. Dia adalah seorang gubernur ya. Gubernur salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Dulunya adalah seorang aktor film ya. Gubernur bahasa Inggrisnya governor. Governor. Berikutnya ini adalah seorang guru. Sudah pernah kita bahas ini ya. Guru adalah bahasa Inggrisnya teacher. Teacher. Ya, ini adalah seorang hakim. Ya, bahasa Inggrisnya judge. Judge. Mungkin kalau hakim di Inggris ya seperti ini ya. Berikutnya adalah ilmuwan. Bahasa Inggrisnya scientist. Scientist. Berikutnya adalah seorang juru foto. Bahasa Inggrisnya photographer. Photographer. Berikutnya ya, mereka adalah karyawan. Bahasa Inggrisnya employee. Employee. Ya, ini adalah seorang kepala sekolah ya. Kepala sekolah ya, yang lebih tinggi seorang kepala sekolah. Bahasa Inggrisnya
headmaster atau principal. Headmaster atau principal. Ya, berikutnya adalah seorang cookie. Bahasa Inggrisnya chef. Chef. Next. Ya. Yang sedang presentasi adalah seorang manager ya. Manager. Bahasa Inggrisnya manager. Manager. Berikutnya dia adalah seorang model atau peragawati. Bahasa Inggrisnya model. Model. Berikutnya dia adalah seorang montir. Montir. Bahasa Inggrisnya mekanik. 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 Berikutnya adalah gambar seorang nelayan. Bahasa Inggrisnya fisherman. Fisherman. Ya, dia adalah seorang olahragawan. Bahasa Inggrisnya athlete. Athlete. Berikutnya adalah pelajar. Ini pelajar di Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya student. Student. Berikutnya ini adalah gambar pelayan. Bahasa Inggrisnya waiter atau waitress. Waiter untuk pelayan laki-laki. Waiter untuk pelayan laki-laki. Waitress untuk pelayan perempuan. Ya, ini adalah gambar seorang pelaut. Bahasa Inggrisnya sailor. Berikutnya adalah ya, ini adalah seorang pelawak. Bahasa Inggrisnya comedian. Comedian. Ya, berikutnya adalah seorang pelukis. Bahasa Inggrisnya painter. Painter. Ya, painter ini bisa pelukis atau tukang cat ya. Berikutnya ya, ini adalah seorang pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Bahasa Inggrisnya fireman atau firefighter. Fireman atau firefighter. Ah, ini adalah gambar seorang pemusik. Bahasa Inggrisnya musician. Musician. Ya, berikutnya adalah gambar seorang penari. Bahasa Inggrisnya dancer.
dancer. Ya, berikutnya adalah seorang penari balet. Ya, ballerina. Ballerina. Berikutnya, dia ada seorang pendeta. Bahasa Inggrisnya, pastor. Pastor. Berikutnya, yang di tengah itu adalah seorang penerjemah. Ya. Bahasa Inggrisnya, translator. Translator. Berikutnya, dia adalah seorang pengacara. Bahasa Inggrisnya, lawyer. Lawyer. Ya, berikut. Dia adalah seorang pengarang, ya. Misalnya pengarang buku, ya. Bahasa Inggrisnya, author. Author. Berikutnya, dia adalah seorang penjahit. Bahasa Inggrisnya, tailor. Tailor. Berikut, dia adalah seorang penyanyi. Bahasa Inggrisnya, singer. Singer. Berikut, dia adalah seorang penyunting. Bahasa Inggrisnya, editor. Editor. Berikutnya adalah seorang perancang busana. Bahasa Inggrisnya, fashion designer. Fashion designer. Berikutnya, dia adalah seorang perawat. Bahasa Inggrisnya, nurse. Nurse. Berikutnya, dia ada seorang pesulap. Bahasa Inggrisnya, magician. Magician. Next, dia adalah seorang petani. Bahasa Inggrisnya, farmer. Farmer. Berikutnya, dia adalah seorang pilot. Bahasa Inggrisnya, pilot. Pilot. Berikutnya, mereka adalah ASN, aparatur sipil negara. Bahasa Inggrisnya, civil servant. Civil servant. Ini adalah seorang polisi. Bahasa Inggrisnya, policeman. Policeman. Selanjutnya, ini gambar, ya. Mereka adalah politikus. Bahasa Inggrisnya, politician. Politician.
Ya, berikut mereka adalah pramugara dan pramugari. Bahasa Inggrisnya steward atau stewardess. Steward untuk pramugara ya. Stewardess untuk pramugari ya. Atau mereka juga disebut flight attendant. Flight attendant. Ini adalah pramuniaga ya. Atau pramuniaga penjual ya. Bahasa Inggrisnya clerk. Clerk. Ya, selain seorang penjual, clerk ini juga bisa berarti juru buku ya. Berikutnya, inilah gambar resepsionis. Bahasa Inggrisnya receptionist. Receptionist. Berikutnya, ini adalah gambar seorang sekretaris. Bahasa Inggrisnya secretary. Secretary. Berikutnya, ini adalah seniman. Bahasa Inggrisnya artist. Artist. Berikutnya, inilah gambar seorang supir. Bahasa Inggrisnya driver. Driver. Ya, inilah gambar seorang ya sutradara. Bahasa Inggrisnya movie director. Movie director. Berikutnya ini adalah teknisi listrik. Bahasa Inggrisnya electrician. Electrician. Berikutnya, ini adalah seorang tentara. Bahasa Inggrisnya soldier. Soldier. Berikutnya, inilah gambar seorang tukang cukur ya. Tukang cukur ya. Bahasa Inggrisnya barber. Barber. Inilah gambar seorang tukang kayu. Bahasa Inggrisnya carpenter. Carpenter. Berikutnya inilah gambar seorang tukang pos. Bahasa Inggrisnya postman. Postman. Ya, berikutnya ini adalah seorang yang pakai mic ya. Adalah wartawan ya. Bahasa Inggrisnya journalist. Journalist. Berikutnya, ini adalah gambar seorang wirausahawan ya, yang sukses ya. Bahasa Inggrisnya entrepreneur. Entrepreneur.
Ya, itulah semua mengenai nama-nama profesi dalam bahasa Inggris ya. Lebih lanjut saya akan tambahkan. Ya, saya akan jelaskan. Kita dengarkan video berikut ini. Ya, apabila Anda ingin mengetahui atau melihat semua video saya yang berbahasa Inggris, Anda tinggal bisa ketik Risman Tanjung. Ya, diklik. Nah, di sini semua video-video saya yang mengenai materi bahasa Inggris. Ya, nah, Anda sudah kalau belum subscribe, subscribe silakan. Nah, kemudian atau Anda juga bisa mengetik hashtag Semi English, karena setiap awal deskripsi video saya menuliskan hashtag Semi English. Ya, ini juga semua video-video saya. Apabila Anda mengetik Risman Tanjung atau Semi English dalam search pencarian YouTube, maka Anda akan menemukan semua video-video saya. Kira-kira seperti itu simulasinya. Baiklah, saya pikir itu semua mengenai nama-nama profesi, names of professions in English ya. Bagaimana kosakata Anda? Apakah sudah bertambah hari ini? Saya pikir itu semua mengenai names of profession in English ya. Good afternoon.